KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum Tuan Hamba. Waalaikumsalam Tuan Hamba. Hamba ada memiliki 10 biji telur ayam dan sekampit gandum. Hamba ingin menukarkannya dengan secupak beras. Adakah Tuan Hamba memiliki barangan tersebut? Ya, hamba ada memiliki secupak beras dan juga beberapa rempah ratus yang lain. Baiklah, hamba bersetuju untuk menukarkan secupak beras dengan 10 biji telur ayam Tuan Hamba. Terima kasih Tuan Hamba. Sama-sama. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Dan untuk kali ini, macam tadi yang saya dah sebutkan kepada anda semua, kita akan teruskan penerokaan kita untuk mata pelajaran pendidikan khas matematik dengan topik kita tambah wang. Ini yang seronok ini. Dan kita bersama dengan guru yang bersama-sama kita pada pagi ini. Kita ada guru Cikgu Mas Diana Abdul Rashid dan juga Cikgu Mas Dilaila Abdul Rashid daripada SK Bandar Baru Bandar Batu Pahat Johor dan juga SK Sultan Abu Bakar 2 Mua Johor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Sihat Alhamdulillah. Wah, saya perasan tadi Cikgu bintinya sama Abdul Rashid Abdul Rashid. So yeah, kedua-duanya adik-beradik lah Cikgu. Yeah. Itu dia. Ini yang sangat luar biasa dan turut tidak ketinggalan kita bersama dengan guru kita yang ketiga. Kita ada juru bahasa isyarat Cikgu Syamila Nair, anak perempuan Chandran daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik Cikgu, untuk pagi ini kita nak tahu juga sebelum kita nak teruskan penerokaan, kita nak bagi tahu dekat rakan-rakan kita ataupun adik-adik kita yang sedang menonton pada ketika ini, kita dalam bulan kebangsaan untuk tahun ini ya, kali yang ke-64 dengan tema kita Malaysia Prihatin. So kita mainkan peranan kita sama-sama sebagai rakyat Malaysia, terus kibarkan jalur gemilang kedaulatan negara kita juga bergantung kepada rakyatnya, insya-Allah. Baik cikgu, dan mungkin agak timbul persoalan kepada penonton pada ketika ini kerana saya dan juga cikgu-cikgu kami tidak menggunakan pelitup muka. Ini kerana mata pelajaran kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan khas matematik, yang mana murid-murid memerlukan lihat pergerakan bibir sebagai untuk memahami apa yang disampaikan dan juga apa yang kita perkatakan. Dan disebabkan itu jugalah kita dibenarkan untuk memakai pelitup muka, tetapi bukan alasan untuk tidak menjaga penjarakan fizikal. Yeah. Kami masih menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Dan cikgu, kita ada cecair pembasmi kuman cikgu. Silakan. Untuk kita gunakan, kan, belajar-belajar juga SOP, tidak boleh kita lupa. Alright, pakai pelitup muka, gunakan hand sanitizer ataupun kita kata sebagai gel pembasmi kuman. Kalau dekat rumah adik-adik tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Baik cikgu, tak kenal maka tak tahu. Bila tak tahu bagaimana kita nak bercinta, nak berputik rasa cinta. Baik, mungkin adik-adik kita dekat rumah nak kenal dengan lebih dekat. Untuk kita mulakan, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri. Kita mulakan dengan Cikgu Mas Diana, silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Azhar. Okey, nama saya Cikgu Mas Diana binti Abdul Rashid. Saya bertugas di SK Bandar Batu Pahat Johor dan telah berkhidmat sebagai guru pendidikan khas masalah penglihatan selama 10 tahun. Baik, itu dia. Terima kasih Cikgu Mas Diana. Seterusnya Cikgu Mas Dilaila. Okey, nama saya Mas Dilaila binti Abdul Rashid. Saya berkhidmat di SK Sultan Abu Bakar 2 MUA. Baik. Dan saya telah berpengalaman dalam subjek matematik selama 17 tahun. Wah, itu dia, 10 tahun dan juga 17 tahun.
Dan inilah kedua-dua guru kita dan juga guru kita yang ketiga. Seperti anda lihat tertera di kaca skrin anda juga, kita ada Cikgu Syamila Nair, anak perempuan Chandran yang menjuru bahasa isyarat Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik Cikgu, sebelum kita teruskan penerokaan kita, kita nak ajak adik-adik kita yang sekarang ni pun sudah berada dengan kita pada ketika ini di Google Meet. Saya nak ucapkan Assalamualaikum semua. Apa khabar? Baik, ini ada gabungan cikgu murid-murid kita. Kita nak berkenalan, kita mulakan dengan Muhammad Ishraf Iman. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Syahad. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bandar Bandar Pahat, Johor. Baik, terima kasih Ishraf. Ishraf, boleh tak abang nak tanya, apa cita-cita Ishraf? Jadi doktor. Wow. Abang doakan moga impian adik Ishraf tercapai, dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Seterusnya kita nak berkenalan dengan adik kita, Yo Louis. Betulkan saya kalau saya salah sebut? Betul. Betul. Silakan adik. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Dan guru-guru semua. Nama saya Yo Louis. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Bandar Pagu Pahat, Johor. Baik, Yo Louis, apa nak tanyalah. Apa cita-cita adik Yo Louis? Okey. Louis nak jadi apa nanti? Okey, adik Yo Louis. Mungkin adik Yulis boleh kongsikan cita-cita. Adik Yulis nak jadi apa besar-besar nanti? Music star. Wah, nak jadi? Music star. Music star. Wow, kita doakan moga impian tercapai adik Yu. Tidak ada yang mustahil cikgu dalam dunia ni. Itu dia. Baik, yang seterusnya Nur Az-Zahra, silakan. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Az-Zahra Damia binti Eratif. Boleh panggil saya Zahra. Saya Baik. Sekolah di Bandar Batu Pahat, Johor. Baik, Az-Zahra, apa cita-cita awak? Cita-cita adik Az-Zahra apa? Jadi peguam. Nak jadi peguam. Wow, semoga dipermudahkan adik juga. Amin. Dan yang terakhir, adik Afika Nabila, silakan. Hai, Assalamualaikum abang Az-Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Sultan Abu Bakar, Rumah Johor. Baik, adik Afika, cita-cita nak jadi apa besar-besar nanti? Jadi guru. Jadi guru. Ini mesti terinspirasi dengan cikgu sendiri kan? Okey, baik. Terima kasih adik Afika. Abang doakan moga adik-adik abang ni semua dipermudahkan urusan dan Allah makbulkan permintaan anda semua dan impian anda semua. Tidak ada halangan, tidak ada mustahil dalam dunia ini untuk kita mencapai apa yang kita nak. Baik, cikgu. Tadi saya nampak dan saya perasan murid-murid kita ada daripada murid-murid yang berkeperluan khas dan juga ada yang daripada mungkin murid-murid biasa ataupun kita kata sebagai perdana. Mungkin cikgu boleh kongsikan cikgu gabungan ini cikgu. Okey. Gabungan antara dua pendidikan ya, pendidikan khas dan juga pendidikan perdana, maksudnya dari murid dari aliran perdana. Baik. Kita panggil sebagai program pendidikan inklusif. Okey. Okay. Program pendidikan inklusif ni di mana murid berkeperluan khas belajar bersama-sama dengan murid lain, kalau di sini bersama dengan murid tipikal atau murid perdana. Baik. Di dalam satu kelas yang sama, menggunakan kurikulum yang sama. Okay. Tapi mungkin ada sedikit beza dari segi medium pembelajaran mengikut keperluan murid berkeperluan khas tersebut. Okey. Yeah. Baik. So itu
yang kata apa uniknya pagi ini kita bersama dengan dua murid murid daripada murid pendidikan khas dan juga murid arus perdana, murid perdana yang mana kita gabungkan tapi dia punya silibusnya sama, cikgu. Baik cikgu, untuk penerokaan kita pagi ini cikgu, saya rasa kita nak meneroka tadi mata pelajaran kita matematik pendidikan khas. Mungkin cikgu boleh kongsikan bagaimana sebenarnya gabungan pendidikan khas dan matematik ini cikgu? Okey, sebenarnya sama je. Sebab kita menggunakan kurikulum aliran perdana. Baik. Cuma sama. Cumanya di program pendidikan inklusif ni kita gabungkan antara dua guru lah. Ada guru aliran perdana dan juga kita. Itu je. Okay. Tapi sebenarnya keseluruhannya sama saja dengan perdana. Bahan-bahan mungkin yang digunakan cikgu, peralatan yang digunakan. Peralatan yang kita akan gunakan pada hari ini. Okey, seperti yang ada di depan ni, mesin brain dan juga kertas kraft. Ada dekat depan situ digital. Digital magnifier. Digital magnifier dan juga satu peralatan khas yang kita panggil cash test. Ini cash test cikgu. Ya, betul. Cash test ni digunakan untuk mengukur wang. Baik, itu dia. Okey, so saya rasa sangat teruja untuk teruskan penerokaan kita pagi ini sebab kita nak belajar gabungan pendidikan khas dan juga matematik yang mana dengan bahan-bahan yang telah kita sediakan, cikgu dah bawa pada pagi ini, cikgu dah sediakan untuk kita nak sama-sama faham dalam penerokaan kita ini. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda, murid berkeperluan khas masalah penglihatan terbahagi kepada dua, iaitu buta total, tiada penglihatan sepenuhnya, dan penglihatan terhad masih mempunyai sisa penglihatan untuk melihat. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan cikgu kita, Cikgu Masdiana Abdul Rashid, Cikgu Masdilaila Abdul Rashid dan Cikgu Syamila, yang mana kita nak teruskan penerokaan kita untuk mata pelajaran pendidikan khas matematik. Tadi cikgu dah kongsikan dengan kita. Cuma cikgu, saya teringat tadi di awal-awal tadi, cikgu ada lakonkan watak yang mana sistem butter, proses sistem butter. Sebenarnya apa kaitan cikgu sistem butter tadi yang cikgu lakukan dengan pembelajaran ataupun penerokaan kita pagi ni cikgu? Okey, saya terangkan dulu apa itu. Baik. Silakan cikgu. Di awal perancangan di awal rancangan tadi, murid-murid semua dah dapat lihat ya. Cikgu Masdiana dan Cikgu Masdilaila ada lakonkan sedikit simulasi ringkas. Okey, simulasi tersebut menerangkan tentang bagaimana orang pada zaman dahulu sebelum kewujudan wang, mereka memperolehi barang keperluan mereka melalui pertukaran dan persetujuan di antara dua belah pihak. Okey, dan sistem itu kita panggil sistem barter. Dan berkaitannya dengan hari ini ialah kita akan belajar wang, iaitu tambah wang. Baik, kita nak tambah wang. Ini yang kalau dengar ni sebenarnya semua orang suka. Bila sebut pasal tambah wang ni cikgu. Baik cikgu, kita teruskan penerokaan kita pagi ni cikgu untuk mata pelajaran pendidikan khas matematik dengan topik kita tambah wang ni cikgu. Silakan. Okey, kita nak. Baik. Okey, dan adik-adik di rumah boleh bagi perhatian eh, boleh juga sediakan nota untuk catat kan poin-poin penting yang cikgu nak sampaikan kepada kita pagi ini. Yeah, silakan betul. Cikgu. Okey. Hari ini sekarang cikgu akan imbas kembali pelajaran yang lalu, okey. Iaitu ciri-ciri wang kertas yang ada di Malaysia, okey. Kita ada beberapa wang kertas dan di depan ni pun kita ada contoh wang kertas yang ada di Malaysia. Yang pertama cikgu nak terangkan ialah ciri yang paling ketara ialah dari segi warna. Baik. Sebagai contoh, RM1 berwarna biru, RM5 berwarna hijau, RM10 berwarna merah, RM20 berwarna jingga,
RM50. Ini RM20 cikgu eh? Ah, ya. Baik. RM50 berwarna hijau. Baik. Dan RM100 berwarna ungu. Oh, okey. Ha. Tapi yang saya nak tunjukkan hari ini ialah ada satu peralatan khas. Okey. Ha, yang kita gunakan bagi individu masalah penglihatan guna untuk mengukur wang. Ha, sebagai seperti yang kita sedia maklum, orang masalah penglihatan dia tidak dapat melihat warna. Okey. Jadi kita gunakan satu peralatan ini dinamakan sebagai cash test. Okey, dia akan mengukur saiz ukuran panjang duit tersebut. Ha, sebab duit kita saiznya berbeza-beza. Okey. Sebagai contoh macam mana nak gunakan ya Azhar? Macam mana nak gunakan dia? Ialah okey. Cikgu akan tunjukkan. Kita bukakan peralatan tersebut. Baik. Okey, kita letakkan wang kertas kita di tengah-tengah. Okey, seterusnya kita lipatkan, kita tutupkan macam ni. Baik. Okey, dan kita lipatkan wang itu ke depan. Ha. Okey. Ha, dia berada pada paras RM1. Ha, dia berada pada paras RM1. Jadi, individu masalah penglihatan mengukur wang macam ini. Okey. So, bila adanya peralatan sebegini untuk mereka-mereka yang berkeperluan khas, so secara tidak langsung membantu agar mereka tidak ditipu dan sebagainya, cikgu. Betul. Ya. Sangat-sangat membantu. Okey. Tetapi duit kita ni unik sikit. Duit RM50 dan duit RM20 ni saiz ukuran dia panjang dia sama. Oh, okey. Ha, panjang ni sama. Okey, macam mana individu masalah penglihatan ni? Betul. Nak mengukur sebab sama tadi cikgu cikgu ada sebut tadi yang mana kalau dimasukkan dalam cash test ni mesti dilipat. So maksudnya dia bergantung kepada panjangnya wang tersebut. Ya, betul. Bagaimana pula macam tadi cikgu sebut bila sebut sama panjang, macam mana nak membezakan? Okey, macam mana saya nak membezakan? Ataupun keliru juga ni cikgu. Macam mana nak membezakan dia ialah dengan peralatan ini juga sama juga contoh duit RM20. Baik. Tapi tadi kita letakkan dia secara memanjang. Baik. Yang ini kita letakkan secara melintang dan lipatkan saja, betul? Macam ni. Okey, sorry. Okey. Dan kita lipatkan dia ke depan. Okey, ke depan. Ah, bila dia RM20 dia berada pada paras garisan dan RM50 dia berada pada paras titik-titik-titik tu. Okey. Dia ukuran lebar dia sedikit berbeza. RM20 dan RM50. Ya, kalau mereka berada di rumah kalau dapat tengok secara dekat di sini ada titik-titik je gua. Ya, betul. Yang membezakan 5, 10, 20, 50. Itu duit shilling Azhar. Maksud saya ini duit shilling lah. Itu yang cikgu punya. Ya betul. Yang belakang dia. Belakang yang ni cikgu. Belakang dia. Ada cikgu. Yang ni. Belakang dia. Oh, yang belakang dia duit shilling cikgu. Ya, betul. Kita masukkan duit shilling. Okey, baik. Inilah. Ini adalah untuk duit kertas. Ya, betul. Duit kertas. Okey, kalau kita boleh minta. Ini kalau kita nampak cikgu ada bintik-bintik ini yang membolehkan untuk mereka-mereka yang menggunakan peralatan ini dapat mengenal pasti dengan lebih dekat ataupun lebih jelas. Ini tulisan brain. Jadi individu masalah penglihatan akan bacalah tulisan yang ada di cash test ni. Saya rasa saya faham kenapa cikgu suruh kalau yang sebelum ni kena memanjang, yang ini kena melintang disebabkan lebarnya beza dekat lebarnya cikgu. Ya, betul. Baik. Okey, okay, kita boleh minta Yo Luis. Boleh. Ha. Silakan. Yo Luis. Okey. Mrs. Yo. Yes. Boleh tak saya? Boleh tak Mrs. Yo bagi Luis duit yang saya tunjukkan ni? Okey. Okey, kita tengok Yo Luis menggunakan cash test untuk duit ni bagi dia mendapatkan nilainya berapa. Ya, tanpa kita bagi tahu nilainya berapa cikgu eh. Okey. Berapa nilai dia Luis? 5. 5 ringgit. Ya, betul. 5 ringgit. Betul. Pandai ya, Luis. Luis dah mahir menggunakan peralatan cash test ni. Baik, itu kita kata bergunanya peralatan-peralatan sebegini untuk memudahkan mereka-mereka yang berkeperluan khas dalam nak menjalankan kehidupan seharian, cikgu. Ya, betul. Baik, dan apa nama ni, cikgu, kalau kita kata tadi
kita memberi penekanan kepada penggunaan bagaimana nak menentukan angka ataupun nilai wang tersebut sama ada menegak ataupun melintang bergantung kepada nilaian yang ada pada wang tersebutlah. Ya, ha, kalau 20 dengan 50 tadi mesti melintang untuk menentukan mana 150 dan juga mana 120. Kalau menegak sebab kita akan dapat nilai yang sama. Baik betul. Cikgu, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita nak main satu permainan teroka. Boleh. Ini yang seronok ni main game ni. Okey. Okey, okay. Berapa nilai saya? Okey. Okey, okay. Dalam aktiviti teroka kita ni, saya nak minta Azhar untuk putarkan. Boleh, cikgu. Kita ada dua soalan. So kita tengok siapa yang bertuah untuk jawab soalan tu nanti. Baik. So adik-adik kita adakah cikgu akan pilih ataupun tak, tak. Tu ada nama dia tu. Oh, dah putarkan, ada nama. Putarkan. Okey. Baik, putarkan. Di sini kita tengok siapa yang akan menjawablah untuk mendapat jawapan adakah tepat ataupun tidak. Baik, kita tengok. Saya putar cikgu Ya. Jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat siapa yang kena di antara adik-adik kita berempat di Google Meet. Iman. Okay, Iman. Baik, silakan Iman. Iman, cuba teka Iman berapa nilai saya. Tengok di paparan. Ha. Okey, tengok Iman. Silakan berapa, Iman. Berapa nilai saya tu? Nilai ringgit tu. Nilai ringgit yang terpapar di skrin. RM100. Wow, RM100. Okey, kita putar lagi untuk next soalan. Baik, kita tengok siapa yang kena. Adakah Iman lagi ataupun rakan kita yang lain? Jeng. Tadi Iman dah teka betul nilai RM100. Wah, sipi-sipi. Louis. Okey, Louis. Kalau Louis, Cikgu Masdiana kena take over. Okey. Soalan untuk Louis. Baik. Okey, berada di paparan tersebut. Minta Mrs. Yeo. Mrs. Yeo, boleh bagi Louis duit yang ada di paparan? Baik, kita minta bantuan ibunya. Mrs. Yeo, terima kasih kerana bersama juga dengan kami pada pagi ini. Okey, minta Louis. Kita nak lihat apakah jawapan daripada Louis untuk soalan ini. Bagaimanakah Louis dapat memberikan jawapan? Adakah tepat ataupun tidak? Okey. Itu Louis sedang berusaha sebaiknya. Berapa sebelum tu, Louis? Memberikan jawapan Louis. 20 ringgit. Betul. Seronoklah saya cikgu. Saya pula rasa teruja. Kita bagi 20 markah tadi untuk adik kita Iman yang pertama, 20 markah untuk Louis cikgu. Ya, betul. Saya sudah berdebar tadi kan. Okey, baik cikgu. So dua soalan kita dah beri. Adakah soalan yang ketiga cikgu? Tak ada soalan ketiga. Simpan dulu. Simpan dulu. Cuma kita nak minta Abang Azhar kita untuk cuba cash test tu. Okey, boleh cikgu. Okey, cuba macam mana nak guna cash test tu. Okey. Mula-mula buka dahulu. Mula-mula kita kena buka. Saya cuba gunakan cash test ni. Dia cikgu bagi nilai menegak. Menegak. Okey, menegak. Okey. Oh, tadi 50 cakap. Ya, betul. Okey, baik. So, apa yang perlu kita buat adalah kita kena... Kelipikkan dia. Kemudian kita dapat tengok, adik-adik dapat tengok dekat bawah ni dia ada biji-biji ni, bintik-bintik ni dan juga ada amount-nya. So kita dapat tekan di sini, kita dapat tengok nilainya adalah RM100. Betul cikgu? Betul. So ini menggunakanlah cara nak gunakan. Senang test sekali lagi boleh tak cikgu? Boleh. Tapi saya tak nak tengok. Oh boleh? Saya nak cuba. Boleh pejam mata. Tapi jangan guna duit RM100. Tapi takut dah cikgu. Okey. Tapi Abang Azhar dia tak. Okey. Dah buka. Sekali lagi cikgu. Okey, alat ni dapat membantu adik-adik kita ataupun mereka yang berpeluang khas untuk berdikari cikgu. Sebelum tu saya nak apa dulu cikgu? Ada RM1. RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 dan RM100. Okey, saya 20-50 tu garisan tau. Okey. Oh, 20-50 ni garisan sebab dia sama. Okey, so 10 ada garisan kecil. Okey. Saya nak cuba cikgu. Boleh. Baik cikgu.
Okey. Ya Allah. Ha, dah berjam. Dah, dah berjam. Dah berjam, dah berjam. Saya tak nampak, janji tak nampak cikgu. Okey, 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 okey. 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 Ha. Okey. Masuk sini betul cikgu Ya, betul. Ha, masuk sampai habis. Okey, masuk sampai habis Oh, kalau tak nanti tak dapat jawapanlah. Ya, betul. Okey, baik. Bagaimana nak menggunakan cash test ini? Ya, betul. Sebab ini saya pun pertama kali sebenarnya tengok cash test. Okey. Okey. Okey, baik. Okay. Ya. Okey. Alamak, ada banyak. Ini tadi yang cikgu cakap tadi sama ni 20-50. Cari dulu, cari dulu. So atas 20-20 ada kecil ni, ini 10. Ini RM5. RM1 cikgu? Buka. Alhamdulillah dapat memanfaatkan. Ini pentingnya ilmu cikgu So kita dapat belajar ataupun dapat menggunakan. Secara tak langsung mungkin kita boleh kongsikan. Saya boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang lain juga. Baik, terima kasih cikgu. Seterusnya cikgu, apakah lagi yang kita nak teroka dalam mata pelajaran pendidikan khas matematik dan topik kita tambah wang. Sebab tadi kalau cikgu sebut berkenaan dengan cash test ni cikgu. Dan juga apa nama ni, dalam nak menggunakan cash test ini, ini sebenarnya penting untuk mereka yang berkeperluan khas supaya macam-macam lah untuk dapat berdikari, dapat mengelak untuk daripada ditipu, diambil kesempatan oleh orang lain. Dan sebenarnya saya nak tahu juga, tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan ni peralatan ini. Apa namanya cikgu? Portable Digital Magnifier. Portable Digital Magnifier. Tapi selepas ini kita nak tahu, kita nak berhenti rehat seketika. Teruskan menonton kami di Teroka Didik TV KPM. Program Pendidikan Inklusif ialah program pendidikan yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, kita masih bersama dengan Cikgu Mas Dilaila dan juga Cikgu Mas Diana, Cikgu Syamila dan juga adik-adik saya yang comel-comel di Google Meet pada ketika ini serta anda yang berada di rumah. Ada yang sedih cikgu. Abang macam kat comel yang kat Google Meet je abang. Kat rumah macam cakap tak comel pun. Tak semua comel-comel adik-adik saya ni insya-Allah. Baik, cikgu tadi sempat saya tanyakan soalan. Saya tinggalkan soalan tu cikgu. Sebenarnya kita ada tadi cikgu sebut portable digital magnifier. So bagaimanakah dan apa fungsi peralatan ni cikgu sebenarnya? Boleh letak apa ni? Okey, silakan cikgu. Okey, ini dinamakan sebagai portable digital magnifier. Okey. Digunakan untuk murid masalah penglihatan, masalah terhad. Okey, yang kita murid kita yang menggunakan hari ini ialah Azahra. Okey, kalau kita tengok Azahra pakai ni untuk melihat tulisan yang kecil. Azahra ada lagi sisa penglihatan tetapi sangat terhad dan dia menggunakan portable digital magnifier ni, kita boleh on kan. Okey, baik. Dan di belakang dia ada lampu macam ni untuk pencahayaan dan membaca tulisan-tulisan yang kecil lah. Okey. Tulisan macam contoh duit, dia akan tengok guna. Guna ni. Okey. Okey, maksudnya akan zoom dengan lebih jelas lah cikgu. Ya, besar. Dia boleh zoom lagi, boleh zoom lagi. Baik, itu dia. Terima kasih cikgu Mas Diana. Baik cikgu Mas Dilaila. Tadi kita dah tengok adik-adik kita semuanya hebat-hebat cikgu dapat jawab soalan-soalan dengan tepat dua orang tadi. Baik, mungkin kita nak teruskan penerokaan kita pagi ni cikgu dalam mata pelajaran pendidikan khas matematik ni. Okey, penerokaan kita yang seterusnya kita akan pergi kepada tambah wang Baik. Kalau kita tengok di paparan, ada soalan di situ. Dengar dan boleh lihat. Baik. Soalan yang akan saya baca ni RM4,540.65 tambah RM2,341.20. Baik. Okey. Seperti biasa
untuk menyelesaikan operasi tambah ni, kita akan gunakan bentuk lazim. Baik. Seperti dalam paparan tu, kita akan tambah daripada kanan ke kiri. 5 tambah sifar 5, 6 tambah 2, 8. Dan ada titik. Titik ini ialah untuk memisahkan di antara sen dan ringgit. Ya. Kemudian sifar tambah 1, 1. 4 tambah 4, 8. 5 tambah 3, 8. 4 tambah 2, 6. Kemudian unit ringgit iaitu RM. Okey. Jadi selepas tu kita kaitkan dengan pelajaran topik yang lalu, ya. Kita dah belajar sebelum ni nombor perpuluhan. Jadi kalau kita tengok tambah nombor perpuluhan ni sama, dia sangat mirip Baik. Nombor yang hasil tambah tu pun sama dengan hasil tambah wang. Tapi yang membezakannya ialah ada unit wang, iaitu RM pada tambah wang. Kemudian kalau kita tengok di perpuluhan, dia tak ada unit dan boleh melebihi nilai per 100. So maksudnya cikgu, perbezaan di antara cara menambah wang dan juga cara menambah titik perpuluhan tadi, perbezaannya pada unit wang cikgu. Ya, pada unit dan nilai tempat perpuluhan tu lah. Tempat perpuluhan. Baik. Okey, seterusnya untuk Louis. Untuk Louis, Louis dia akan belajar menggunakan mesin braille dan juga kertas kraf. Okey, Louis dah bersedia dengan mesin braille dan kertas kraf? Dah. Okey, Louis. Okey, soalan yang sama. Baik. Okey, Louis boleh type .6.6 RM. Apa tu tadi? Cikgu .6.6 RM. Oh, okey. Baik. Okey, itu menunjukkan huruf besar. Okey. Untuk penggunaan mesin braille. Okey, .6.6 RM space tanda angka. Okey. 4500. 4500. 40. Okey, titik 65 sen. 65 sen. Okey. Enter one time. Okey. Tambah 6, tambah dot tambah dot 56235. Okey. .6.6 RM space number sign 2341 titik 20 sen. Okey, enter one time, garis. Okey, tambah daripada sen. Daripada kanan sekali, Louis. 5 tambah 0. 5. Ya, betul. Type 5. Okey. 6 tambah 2. 8. Ya, 8. Okey, seterusnya. Titik. 0 tambah 1. 1. Ya, betul. Okey, 4 tambah 4. 8. Ya, betul. Seterusnya. 5 tambah 3. 8. Okey, seterusnya. 4 tambah 2. 6. Ya, betul. Okey, jangan lupa number sign. Baik. Dan .6.6 RM.
Dot sit membawa maksud mesti huruf besar, maksudnya huruf besar. Kalau satu huruf besar, kita letak dot sit satu je. Tapi R dengan M huruf besar dua-dua. Jadi kita kena letak dot sit menandakan perkataan dua-dua itu dua-dua huruf besar. Okey. Baik, saya sangat teruja dengan bagaimana Louis menggunakan mesin Braille sambil merasai biji-biji ataupun kita kata ketulah-ketulah kecil itu untuk menentukan apakah nombornya. Okay. Baik, bolehkah cikgu kalau kita nak minta Louis untuk bacakan jawapan penuh untuk soalan yang cikgu bacakan tadi? Okey, Louis. Baca, Louis. RM6,881.85. Yeah. Yeah. Tahniah Louis. Masya-Allah, memang luar biasa. Saya rasa bergemam bulu mata saya kan. Teruja dengan adik kita ni. Bukan kata orang kata apa saja dapat menambah tapi dapat membaca ataupun menyebut jawapan dengan tepat hasil daripada pembelajaran kita. Baik, kita nak teruskan cikgu penerokaan kita. Okay. Silakan cikgu Mas Dilaila. Okey, kita akan teruskan penerokaan kita dengan aktiviti shopping. Ini yang seronok ni kan. Okey. Baik. Adik kita dah tepuk tangan dah. Shopping cikgu. Seronok ni. Okey, kita boleh tengok dekat paparan yang ada ni. Kaliber, jualan perabot dan barangan elektrik. Okey, cikgu Mas Diana. Okey, cikgu Mas Diana akan bacakan apa dia perabot yang ada dalam brosur tersebut beserta dengan nilainya. Okey, murid-murid. Dengar dan lihat. Okey. Perabot yang pertama ialah sofa berharga RM2,850. Okey, set meja makan berharga RM2,350. Baik. Yang ketiga, katil berharga RM1,090 dan televisyen berharga RM3,760 dan barang elektrik yang terakhir ialah peti sejuk berharga RM4,370. Baik, kalau di skrip pada ketika ini, kalau ada yang melihat peti sejuk tidak ada harga, tak nampak harga sebab sedikit terlindung, tetapi nilaian yang cikgu sebut tadi adalah peti sejuk berharga RM4,370. InsyaAllah. Baik, cikgu. Okey, seterusnya cikgu nak minta murid-murid semua pilih dua sahaja barangan. Baik. Dua sahaja barangan yang ada dalam senarai brosur karnival itu. Dua sahaja. Boleh semua? Boleh. Okey. Nampaknya adik-adik kita dah tak sabar dan semua dah bersedia, cikgu. Okey, sekarang okey, dah pilih? Yep. Okey, sekarang cikgu nak Iman. Cikgu nak tanya Iman. Iman pilih apa? Nak beli apa, Iman? Saya nak beli peti sejuk dengan katil. Peti sejuk dengan katil. Peti sejuk. Peti sejuk dengan katil. Ini mesti sebab suka minum air sejuk kan. Okey, Louis. Louis pilih apa, Louis? Baik, Louis, silakan Louis. Saya nak beli katil dengan set meja makan. Katil dengan set meja makan. Louis suka makan apa, Louis? Louis suka kek ke suka coklat? Coklat. Coklat. Same lah. Sama lah, Louis. Okey, seterusnya Azara. Baik. Azara nak pilih apa? Sofa dan set meja makan. Apa? Semula? Sofa dan meja makan. Sofa dan meja makan. Okey. Sofa dan meja makan Baik. Okey, seterusnya Nabila. Nabila. Nabila pilih apa? Sofa dan televisyen. Sofa dan televisyen. Okey. Sofa dan televisyen. Okey, semua masing-masing semua dah pilih kan? Ya. Okey, sekarang cikgu minta murid-murid semua jumlahkan tadi barangan yang dah pilih dua tu kan? Okey, jumlahkan dia. Nanti kita akan semak sama-sama jawapan tu. Baik. Okey, untuk Louis sama-sama buat dengan cikgu Mas boleh?
Boleh. Okey, Cikgu Mas bacakan apa yang Louis pilih tadi. Okey, Louis pilih katil dan set meja makan, betul? Betul. Okey, jom kita buat. .6.6RM. Okey, number sign 1090 ringgit. 1090 ringgit. Enter one time. Okey, tambah .56235. Okey. .6.6RM space number sign. Baik. Okey, set meja makan berharga RM2,350. Okey. RM350. Okey, garis. Okey, Louis tambah sendiri boleh? Cikgu Mas tambah sendiri, Louis tambah sendiri. Okey. Nampak Louis fokus dan adik-adik kita yang lain juga fokus, cikgu, dalam nak menyiapkan jawapan yang cikgu mereka pilih sendiri tadi. Betul. Sebenarnya bukan cikgu bagi, tapi mereka pilih sendiri set kelengkapan perabot dan barang elektrik yang ada yang mereka nak, mereka dah pun pilih. So tinggal kita nak dapatkan jawapan daripada keempat-empat adik-adik kita ni, adik-adik saya ni. Dan cikgu, sementara kita tunggu adik-adik kita ni mendapatkan jawapan untuk persoalan yang disampaikan ataupun diajukan kepada mereka sebentar tadi dan juga set yang telah pun mereka pilih, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Okey, kita kembali selepas ini untuk dapatkan jawapan daripada mereka dalam Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda, cash test ialah peralatan yang digunakan oleh individu masalah penglihatan untuk mengukur saiz wang kertas ringgit Malaysia bagi membezakan nilainya. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah ada tugasan untuk setiap adik-adik kita ataupun murid-murid kita yang berada di Google Meet. Saya kena percaya adik-adik di rumah juga sebenarnya dia orang tengah buat, cikgu. Tapi sebab kita tak dapat nak nampak saja. Kan? Tapi boleh minta ibu dan ayah yang berada di rumah untuk semak jawapan dengan jawapan yang cikgu akan berikan sebentar tadilah. Baik, cikgu. Masanya untuk kita dapatkan jawapan daripada adik-adik kita ni. Macam mana, cikgu? Okey, Iman. Iman dah bersedia? Dah. Okey, berapa jawapan Iman? Baik. RM5,460. Betul. Tahniah Iman. Awak memang terbaiklah. Okey, seterusnya Azahra. Azahra. Berapa jawapan Azahra? RM5,200. Oh, RM5,200. Okey, betul. Betul. Okey, seterusnya Nabila. Okey. RM6,610. Ya, mana yang terakhir? Baik. Mari semak dengan Cikgu Mas. Betul tak Louis punya jawapan? Okey, cuba Louis bacakan. RM3,440. Ya, betul. Sama dengan Cikgu Mas. RM3,440. Okey. Baiklah, untuk yang seterusnya. Baik. Kali ini kita nak minta Azhar spin lagi sekali. Boleh, tapi cikgu. Terus dua.
untuk dapatkan dua nama. Orang yang, yes, dua nama. So maksudnya sekali pusing, okay. Kemudian pusing lagi sekali. Oh, dua kali kita terus dapatkan dua nama terus, cikgu. Okey, baik cikgu. Kita tengok siapa yang kena di antara keempat-empat adik kita. Jeng. Alamak, nervous pula rasa ni. Okey, Louis yang pertama. Okey, Louis yang pertama. Lagi satu. Kita tengok siapa kena. Okey, Louis lagi, kita putar lagi. Okey. Nabila, cikgu. Nabila, okey. Sekarang kita nak teruskan dengan permainan Sampul Jutawan nama dia. Sampul Jutawan. Jadi, sekarang ni kita minta adik, siapa tadi yang pertama? Louis. Louis. Okey, Louis pilih. Louis nak sampul apa? Okey. Kita ada sampul A, B, C dan D. Apa Louis? Louis kena unmute ataupun kena buka mikrofon. C. Okey, Louis dah. Okay, seterusnya Nabila. Nabila pilih apa? Antara A, B dan D. Tak ada? B. B. Okey, Nabila. Okey. Saya tahu kenapa dia pilih B, cikgu. B untuk Bella. Wah, ya betul. Mungkin sekali. Okey, cikgu masih jana baca. Okey, Louis. Baik. Dengar ya soalan dia. Louis bersedia dengan mesin berenda kertas kraf. Okey, RM5,413.70. Tambah RM1,573.20. Okey, sementara Louis menambah tu, kita bacakan soalan untuk Nabila. Okey, Nabila bersedia RM2,183. Baik. 40 sen. Tambah RM1,215.20. Okey. Baik, so kita bagi peluang kepada kedua-dua adik kita untuk mendapatkan jawapan. Nampak Louis tengah fokus cikgu untuk dapatkan jawapan serta adik-adik kita yang lain. Dan saya perasan bukan sekadar Nabila dan juga Louis sahaja, tapi Azahra juga tengah buat, Iman juga buat juga, walaupun bukan mereka untuk menjawab, betul. Tetapi semangat itu yang luar biasa. Okey, Louis. Baik. Louis dah dapat jawapan? Okey, berapa jawapan Louis? RM6,986.90. Betul. Sama dengan jawapan yang ada pada cikgu. Dan juga jawapan Nabila. Nabila boleh bacakan Nabila. RM3,398.60. Yeah, betul. Itu dia, betul. Kedua-duanya dapat menjawab dengan tepat dan betul. Dan ini yang luar biasanya dalam tambah wang kita pada pagi ini bersama dengan adik-adik kita daripada berkeperluan khas dan juga adik-adik perdana kita, cikgu. Betul. Baik, cikgu. Sedar tak sedar, kita dah sampai ke penghujung. Saya kalau boleh nak minta produser boleh tak tambah lagi sejam. Kita nak belajar seronok ni kan. Tapi apakan daya, masa sangat mencemburui kita. Mungkin cikgu sebagai rumusan terhadap penerokaan kita pagi ini dalam mata pelajaran pendidikan khas matematik. Mungkin kita mulakan dengan cikgu Mas Diana. Okey, jadi sebagai rumusannya, murid-murid pada hari ini sudah dapat mencapai objektif pembelajaran kita, iaitu menambah hasil wang dengan dua nilai sehingga RM10,000. Baik, mungkin cikgu Mas nilai lah. Sikitlah saya nak berkongsi perasaan saya lah. Saya sebagai guru matematik aliran perdana sangat bertuahlah dan gembira kerana dapat sama-sama mengajar murid berkumpulan khas masalah penglihatan ni. Kemudian sebenarnya dia dapat program PPI ni boleh memberi pendedahan kepada murid tipikal dan juga
penonton di rumah tentang inilah keistimewaan pembelajaran murid pendidikan khas ni. Ya, itu dia. Sebenarnya tidak ada yang kurang antara keduanya. Tetapi sebenarnya masing-masing ada kelebihan tersendiri. Itu yang pentingnya. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih juga kepada ibu dan ayah yang bersama-sama juga pada pagi ini menemani anak-anak yang comel-comel ini di Google Meet. Kita ada adik kita Ishraf Iman, kita ada adik Louis, Az-Zahra, Nabila dan juga ibu dan ibu-ibu lah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Dan anda yang berada di rumah juga, terima kasih banyak. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Teroka setiap hari 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.